Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Tarakan pada Kamis ini meningkat drastis. Dari data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan mencatat, 2 kasus meninggal dunia, 50 pasien sembuh, dan bertambah 217 kasus konfirmasi positif. Maka sampai 29 Juli 2021, kasus konfirmasi positif mencapai 8.333 orang. Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Tarakan hingga Kamis ini semakin meningkat. Tercatat melalui tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, hari ini bertambah 217 kasus konfirmasi positif, sehingga total 8.333 orang terkonfirmasi positif. Selain itu, kasus meninggal dunia bertambah 2 orang, sehingga secara kumulatif total 170 orang meninggal dunia dan probable yang meninggal dunia 6 orang. Sedangkan tercatat kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 107 orang dan kontak erat yang dipantau sebanyak 936 orang. Sementara itu, bertambah 50 pasien yang dinyatakan sembuh, sehingga total pasien sembuh sampai saat ini 6.568 orang. Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan menghimbau agar masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi anjuran pemerintah agar penyebaran virus COVID-19 tidak terus meningkat. Tim Liputan, Ekuator TV.